Oke okay guys, jadi kali ini kita bakal incar doll ya. Jadi sudah ada tujuan ya. Di sini untuk Stump kita sudah incar Kisame, untuk Candy saya sudah ngatur buat Chiyo, dan juga untuk Pumpkin. Nah, kalau Pumpkin itu karena mahal ya, saya masih belum tahu juga sih. Kalau medal Madara sih, kalau gak Madara saya ngambilnya Susanoo Itachi. Kita cek dulu ya buat tas kita nih, kita adanya apa aja. Wah, Candy kita udah 125, Pumpkin ada 100, medal ada 1100, doll ada 380. Kita langsung aja cek nih, buat yang pertama buat medal. Buat medal kita kepecah ya, ada Itachi, ada buat Madara. Tapi jujur buat saya sendiri, saya lebih suka Madara guys. Karena itu ya, Madara kita collect lagi deh. Susanoo Itachi juga bagus ya akhirnya, tapi entah kenapa saya sukanya Itachi guys. Kalau yang Itachi, itu ya suka Itachi, sukanya Madara daripada Itachi yang biasa. Oke, ini kita collect dulu. Ini kita collect dulu, lalu buat ini kita target yang adalah Doll guys, Doll. Doll ini bakal kita target siapa nih buat awakening? Pilihannya di sini ada Tsunade, Orochimaru, Kakashi, Gai, Iruka, Konohamaru. Dan kira-kira bisa kita pakai apa ke late game lah? Bisa kepake gitu sampai late. Senna. Yang pertama nih Senna guys. Senna ini maksudnya si OP dan saya sudah awakeningin. Jadi ini salah satu yang OP juga. Lalu ada Gongetsu Suzuki, itu juga OP. Senna, Gongetsu itu keduanya sudah saya awakeningin. Jadi kalian yang mau bingung mau ngambil apa di Doll, itu kalian bisa ambil dua ini guys. Karena OP sudah damage sakit dan Senna juga support sistemnya juga kaling-kaling. Oke, lalu ada juga untuk masa Senna itu gak hanya support juga damage-nya juga sakit nih. Oh ya, kita belum guys Gongetsu, saya lupa. Saya kira saya udah ya Gongetsu. Gongetsu itu ternyata di akun satunya. Dan kita cek ya di sini Gongetsu kita udah berapa ini. Nah, Gongetsu kita ya. Ryu Gongetsu Suzuki rare sih harusnya Gongetsu ini. Nah ini nih, nah nih Gongetsu ini bisa jadi sih jadi pilihan buat kita incar doll. Tapi kita cek lagi deh, kita butuhnya apa. Kalau kita front nanti sudah ada Kisame, middle udah ada Chiyo, rare ini kita udah ada dua sih, udah ada tiga. Ya udah, apa yang kita ambil? Benar sekali Gongetsu. Jadi kalau kalian bingung pilihannya apa aja, kita bakal pilih ya, menurut saya worth it ya. Yang pertama Tsunade, itu Tsunade Awakening juga lumayan banyak dipakai guys. Tsunade Awakening dulu itu salah satu meta, karena nggak tahu ya sekarang, cuma saya sih lumayan ya. Untuk kali ini lumayan untuk Awakeningnya Tsunade satu. Lalu kita lagi scroll ke bawah, yang lumayan bagus buat dia pakai Awakening ya Pushikabuto. Ini buat di tengah sempet dijadiin tanker counter pas lagi zaman Hidan guys. Tapi karena sekarang Hidan udah lumayan jarang, jadi agak susah Awakening Kabuto. Dulu pas Awakening Hidan banyak, Awakening Kabuto itu adalah counternya. Lalu lanjut ke bawah, Suigetsu saya skip, Rekage enggak, Senna itu bagus, Gongetsu ya, berarti Gongetsu, lalu ada Senna, Sagi Kabuto, dan juga Tsunade yang lumayan. Cuman entah kenapa saya pengennya ngambil Gengetsu, ada deh. Jadi kita bakal nge-spam buat Gengetsu. Kita ada 300, berarti kita dapat sekitar berapa ya? 350 soul ya bisa. 350 soul. Oke, ada not more item. Di Gongetsu kita bakal upgrade juga nih. Berarti kita bakal ngebangun Gongetsu dari awal ya, ngedown ini. Tapi terserah kalian ya, pilihannya mau ngambil apa. Tapi entah kenapa saya suka Gongetsu gitu, buat menuju awakening. Jadi kita ada tujuan ya, buat ngawakeningnya dengan semangat ya, Gongetsu Hozuki. Karena damage-nya, apalagi kalian kalau di awal-awal kan bingung nih, ngambil karakter yang damage-nya sakit cuman dari doll buat di awal game. Itu Gongetsu ini juga worth it guys. Kalian bingung bisa pakai Gongetsu ini juga. Ini sudah 40. Kayaknya kita perlu sampai seribuan soul sih. Jadi saya nabung dulu, gak apa-apa, gak usah kita upgrade dulu. Untuk ininya nanti kita bakal fokus pas kita selesaikan dulu Kisame. Kalau Kisame udah kelar, kan nanti soul-nya ini udah banyak nih. Jadi kita bisa selesai Kisame beres, kita baru lanjut ke sini kan, jadi mantap gitu. Jadi kita bakal incarin selesaikan Kisame dulu. Kisame kelar baru ke ini. Ini bisa dibilang bertahap ya. Oke
Oke, mantap. Dan sini kita udah upgrade. Kalau begitu videonya sampai sini saja. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dol, kita bakal cari itu. Sampai jumpa dan terima kasih.